Okay. How are you? I'm fine. Thank you. Okay. Ini sih. Okay, alhamdulillah. Sekarang Hasan bertanya ke Atta. Boleh seperti tadi ya? Thank you. I'm fine. I'm fine. Thank you. Thank you. Yay, tepuk tangan. Ya. Tadi ya, lagi selanjutnya dari sekarang dari Hasan ke Atta. Boleh. Coba. Halo Atta. Good morning. How are you? Hasan. Good morning. I'm fine, thank you. F you. How are you? I'm fine. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Yay, tangan. Alhamdulillah, bagian satu anak-anak lancar ya. Sekarang kita menuju ke bagian dua. Udah dibawa kertas HVS-nya? Sudah? Atau kalau misalnya tidak ada, boleh menggunakan buku tulis juga nggak apa-apa ya. Oke, nah sekarang nanti di kertas HVS itu, anak-anak akan menuliskan bahasa Inggrisnya. Misalnya ada, Ustazah akan menyebutkan, ya, nanti Ustazah akan menyebutkan 10. 10 bahasa Inggrisnya apa kira-kira menurut anak-anak? Ten. Ten. Nanti anak-anak tuliskan di situ ten. Seperti itu ya. Misal ini masih contoh ya. Oke, siap? Siap? Alhamdulillah. Siap. Oke. 12. Silakan dituliskan 12 bahasa Inggrisnya apa di dalam kertas itu. Well. Ya, dituliskan aja. Itu izin mute ya. Silakan dituliskan 12. Bagaimana menulisnya 12 dalam bahasa Inggris? Bentar, menunggu Atta. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat. Betul tidak? 12 tulisannya. 12. Betul, Hasan. Coba. Nah, Atta, 12 itu adalah seperti ini. Twelve. Ini ya. Nggak apa-apa. Belajar. Ya. Seperti itu ya, sayang ya. Oke, selanjutnya. Silakan tuliskan dalam bahasa Inggris angka 13. Angka 13, tuliskan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Sudah, silakan diangkat. Boleh coba lihat. Thirteen. Coba Hasan boleh ke sebelah kanan dulu, ke sebelah kanan ini. Gak kelihatan, Ustazah. Thirteen. Oke, okay, Hasan mendekati. Ya, terima kasih Hasan. Coba Atta, boleh diangkat. Thirteen seperti apa menulisnya? Thirteen. Oke, okay, good job. Nih, Ustazah ingin menyampaikan ya nih. Thirteen. Dan thirteen yang betul adalah... Kok gak bisa sebentar? Nah, seperti ini ya.
13. Oke, sudah betul belum? Gak apa-apa, mendekati ya. Thank you, Asan dan Atta. And now, selanjutnya, boleh dibetulkan dulu. Betul tidak, kira-kira? Oke, selanjutnya, anak-anak, please, please draw 11 book. Please draw 11 book. Tolong gambarkan titik-titik buku. Berapa 11? Maksudnya aku saja. Oke, nanti anak-anak sekarang adalah menggambar. Nah, nanti Ustazah akan sebutkan, misalnya, please draw titik-titik buku. Please draw 11 book. Berarti anak-anak gambar berapa buku? 11 berapa? Silakan digambarkan. Please draw 11 book. Lima. Sudah dituliskan atau sudah digambarkan 11 books. 4. 3. Ustazah angkanya. Enggak. Bukunya digambarkan berapa? 11 itu berapa? Please draw 11 books. Misalnya berarti Ustazah akan menggambarkan berapa buku nih? 11 itu berapa buku? Coba melihat. Yang Hasan boleh ke ataskan lagi, Hasan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good job, Hasan. Thank you. Hasan, silakan live ya. Boleh silakan saat tiga dulu dan persiapan untuk PTS bahasa olahraga. Thank you, Hasan. Good job. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Hasan. Coba lihat. Sudah 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good job. Thank you, Atta. Silahkan Atta persiapkan untuk olahraga PTS ya. Dan jangan lupa sholat duha. Terima kasih. Baik, Ustazah. Makasih, Ustazah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good morning, Alifia. Good morning, Ustazah. Iya, alhamdulillah sudah ada Alifia dan ada Halid. Ya, Halid. Oke, sudah siap, Alifia? Sudah. Masyaallah. Semangat. 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 Yeay, alhamdulillah. Sudah sholat duha belum? Belum. 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 Baru sholat ya. Tadi. Ya, apa. Oke, kita mulai aja ya. Di sini anak-anak, Ustazah akan memberikan dulu peraturannya atau rules-nya. Nah, nanti anak-anak di sini akan greeting. Greeting adalah saling sapa. Nanti Alifia sapa Halid, Halid juga akan menyapa Alifia. Bergantian ya, yang pertama. Yang kedua, nanti Ustazah akan sebutkan angka dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti anak-anak menuliskannya dalam bahasa Inggris di HVS yang sudah disediakan. Good job. Yang ketiga, nanti Ustazah akan memberikan
perintah akan memberikan perintah ke anak-anak, misalnya please draw two flowers. Jadi anak-anak menggambarkan dua bunga. Itu ya. Oke, siap. Yang pertama. Yang pertama, ya. Yang pertama. Oke, sekarang Alicia dan Halid boleh saling sapa menggunakan bahasa Inggris. Silakan dimulai. Hello, Halid. Hello, Alicia. How are you? And how are you too? How are you? Jawabnya apa? I'm fine. Nah, Alicia, good job. Kalau how are you, berarti jawabnya I'm fine. Itu ya, boleh diulangi lagi, Alicia? How are you? I'm fine. Okay. How are you too? I'm fine. Oke, okay, alhamdulillah. I'm fine. Thank you, Alicia. Sekarang boleh dari Halid ke Alicia. Silahkan disapa Alicia-nya. Oh, Alicia. Hello, Halid. You. I'm fine. Okay. How about you? Yeah, how are you? Kata Alicia, how are you? I'm fine. How about you? How are you? Halid, jawabnya apa? I'm fine. Okay, thank you. Alicia and Halid, good job. Atau boleh juga menggunakan bahasa Inggris ya, menggunakan misalnya selamat pagi. Hello, Khalid. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. Seperti itu ya, boleh, gak apa-apa. Daza, kok ada Aska? Iya, Aska setelah ini gantian. Oke, okay, alhamdulillah. And next, anak-anak, please. Ustazah akan sebutkan angkanya, nanti anak-anak tuliskan menggunakan bahasa Inggris ya. Misalnya, nanti Ustazah akan sebutkan 10. Artinya anak-anak nanti akan, ya, misalnya Ustazah akan sebutkan 10. Berarti nanti anak-anak menulisnya di bukunya itu adalah atau di kertasnya 10. Lalu nanti Ustazah akan menyebutkan 11. Jadi anak-anak menuliskan di bukunya adalah 11. Seperti itu ya? Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Mulai bahasa Indonesianya dulu ya. Silakan tuliskan di 12. Ya. Coba lihat. 1, 2, 3. Ah, good job, Alicia. Coba Halid. 12. Good job. Thank you. And next. Boleh dituliskan dalam bahasa Inggris. Pakai kertas bekas semua. Oh, iya, apa-apa. Boleh tuliskan dalam bahasa Inggris. 15. Gimana nulisnya 15? Pakai kertas yang tadi. Sudah? Oh, good job. Sudah. Mana lihat, Alicia? Oke, okay, good job. Mana, Halid sudah? Sudah. Mana? 15, iya. Yeah. Good job, Alicia and Halid. Thank you. Aska nanti menunggu giliran yang selanjutnya, sayang ya. Oke, okay, Aska nggak apa-apa. Sekarang di sini dulu aja. Oke, okay, selanjutnya. Anak-anak menggambarkan. Menggambarkan tadi apa yang sudah Ustazah sebutkan ya. And now, please draw 11 glasses.
Please draw 11 glasses. Gambar gajah. 30. Glass. Glass. Gambar, gambar apa tadi? Gambar gelas. Glass. Glass. Gambar gelas. Please draw 11 glasses. Ini bentuk gajah. Please draw 11 glasses. Ustazah sudah. Sudah. Mana? Olivia silakan diangkat. One, Ustazah izin mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good job. Thank you, Olivia. Coba kita menunggu Halid ya. Oke. Oke, Halid. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi baru masuk. Iya. Coba lagi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good job, Halid dan Alicia. Thank you ya. Sudah melaksanakan PTS Bahasa Inggris. Silahkan yang belum sholat duha, boleh sholat duha dulu. Dan persiapkan PTS. Saya mau gambar apa? Ya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti Zahran. Lain ya, Zahran ya. Zahran pasangannya dengan Halima. Waalaikumsalam. Gambar bebas ya, Ustazah. Iya, gambar bebas. Ustazah. Ya. Nah, sekarang ini sudah ada Aska dengan Zahran saja ya. Oke. Ada Aska dan Ustazah. Zahran. Ustazah nggak gambar apa ini, Teh? Nanti anak-anak tahu. Bentar ya. Instagram. Lagi gak bisa. Iya, lagi gangguan. Oke, waktunya. Karena waktunya singkat ya, sayang. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, nah sekarang anak-anak akan greeting. Aska, greeting atau menyapa. Udah ada 5 kertas. Iya, nanti Zahran menyapa Aska dan Aska akan menyapa Zahran ya. Nah, nanti boleh misalnya menggunakan bahasa Inggris selamat pagi atau good morning, seperti itu ya. How are you, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Ustazah akan sebutkan angka. Misalnya, angka 10. Bahasa Inggrisnya apa? 10. Iya, 10 ya. Berarti nanti anak-anak menuliskan, ya, menuliskan 10. Ditulis di kertasnya, 10. Seperti itu, ya. Nanti misalnya Ustazah akan sebutkan angka 15. Berarti tulisnya di kertasnya adalah 15. Seperti itu ya. Paham? Itu yang bagian kedua. Nah, yang bagian ketiga, nanti Ustazah minta anak-anak untuk menggambarkan. Kayak seperti ini misalnya, please draw 2 flowers. Berarti anak-anak nanti akan menggambarkan 2 bunga. Nah, atau nanti Ustazah minta please draw 11 books. Berarti nanti anak-anak akan menggambarkan 11 buku. Seperti itu ya peraturannya. Oke, sekarang dimulai dulu. Boleh kita akan greetings dulu. Aska dan Zahran, siapa yang mau duluan menyapa? Zahran boleh disimpan dulu sayang permennya ya. Zahran disimpan dulu permennya. Aku. Ya, berat. Boleh. Aska dulu yang menyapa. Aska boleh menyapa. Good morning.
Suaranya kecil. Good morning, Zahran. Good morning, Zahran. Good morning, Aska. How do you do? Goodbye. I'm fine, thank you. Boleh sekarang Zahran menyapa lagi. Sekarang Zahran menyapa Aska. Nanya balik ya. Iya, nanya balik. Good morning, Aska. Good morning, Zahran. How are you today? I'm fine. Thank you. Good job. Sudah ya, alhamdulillah. Itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Sekarang anak-anak boleh tuliskan dalam bahasa Inggris. Disiapkan dulu VS-nya. Tuliskan dalam bahasa Inggris. Angka 16. Silakan dituliskan 16. Bahasa Inggrisnya apa? Boleh dituliskan di 16. 16, silakan dituliskan. Di kertas. Ya, di kertas dituliskan. 16. Sudah, Ustazah. Sudah. Ustazah. Ya. Sudah, mana coba? Zahran, boleh diangkat. 16. Bahasa Inggrisnya apa? Tidak terlihat, Zahran. Boleh didekatkan lagi? Hah? Boleh didekatkan lagi enggak? Udah deket nih Ustazah. Bentar, Ustazah tidak terlihat. EIGHTEEN. Oke. 16 itu bahasa Inggrisnya apa? Coba boleh Aska diangkat. Ya, boleh diangkat aja itunya. Kertasnya boleh diangkat. Ya. Panaska. Mana sayang? Coba lihat, nggak apa-apa, nggak usah ditutupin. Mana lihat yang Aska? Gimana Aska, boleh dibuka suaranya? Soalnya tadi ikutin yang itu. Oh, nggak apa-apa. Nah, lihat, ditunjukkan aja yang sekarang. Good job. Nah, itu ya Zahran ya. 16 adalah 16. Saya akan makannya. Hari ini siapa yang bocor? Yang adanya cuma 2 orang, tapi kayak ada suaranya Holid, tapi gak ada dah live. Ya. Nih. 16 adalah 16. Zahran betul tidak tadi? 16 atau 18? Kurang tepat ya. Gak apa-apa, 16. Zahran. Kalau 18 itu adalah 18. Oke, okay. Gak apa-apa Zahran. Kesempatan kedua. Silakan tuliskan 12. 12. 12 bahasa Inggrisnya apa? Dituliskan ya. Udah Ustazah. Ya, silakan ditunjukkan. Zahran. Aduh, saya tidak melihat. Oke, good job, Zahran, sudah. Sudah betul, Zahran, sekarang. Alhamdulillah, good job.
Sudah. Nah, boleh ditunjukkan. Oke, good job, Aska. Sekarang, selanjutnya, please draw 11 books. Please draw 11 books. 11 itu berapa kira-kira? Boleh langsung digambarkan bukunya. Bukunya sebanyak, please draw 11 books. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat ya. Zahran sudah. 11 book. Coba Zahra, Ustazah ingin hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good job. Waalaikumsalam, Ulfa. Good job. Thank you, Zahra. Waalaikumsalam, Miss Katenisa. Good morning. Good morning. Zahra, boleh lab dan persiapkan ke tes olahraga ya. Jangan lupa sholat duha. Thank you, Zahra. Bye-bye. Coba Aska sudah telepon? Sudah. Ada jadi tunjukkan video Zoom juga. Video aja. Telepon. Telepon mana? Coba Ustazah mau hitung. Oh, maksudnya nanti digambarkan Eleven book. Berapa? Oh, 11 book. Ya, Zahran silakan boleh live ya. Dadah. Makasih Zahran, dadah. Kalau kapan belajar lagi bahasa Inggris? Nanti ya, kita belajar lagi. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ini sudah ada Teteh Nisa, alhamdulillah. Teteh Nisa. Dan boleh live. Boleh. Nanti Aska diperbaiki ya. Thank you. Oke, okay. Wah, dan Muflih juga. Oke. Okay. Muflih. Bentar, saya lihat dulu jadwalnya ya. Ini Arkana belum masuk ya? Gak apa-apa. Berarti nanti Teteh Nisa dengan Ulfah dulu ya. Dan Nisa dan Ulfa. Lima. Teteh Nisa, oh iya, Teteh Nisa itu. Sebentar. Sudah disiapkan HVS. Bidolnya. Oke, sudah ya. Teteh Mufli boleh menyimak dulu ya. Nanti Teteh Mufli menunggu pasangannya ya. Sekarang mau ke Alima dan ke Ulfah dulu. Oke, bismillah. Nah, di sini. Nah, tadi Ulfah baru datang, nanti Ulfah dan Alima saling menyapa ya. Misalnya boleh good morning, how are you? Seperti itu ya. Dan jawabannya seperti apa. Ya, nanti Ustazah akan sebutkan angka. Sebutkan angka. Nanti anak-anak tuliskan dalam bahasa Inggrisnya.
Misalnya, ada sebutkan angka 2. 2, bahasa Inggrisnya apa? 2. 2. Jadi anak-anak ditulis. Berarti di tengah kasih S-nya 2. Itu ya. Nah, yang ketiga, nanti Usaza akan memberikan perintah, please draw, misalnya, 2 flowers. Nanti anak-anak menggambarkan 2 bunga. Menggambarkan 2 bunga. Misalnya, seperti itu ya. Paham? Paham. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan saling sapa dulu. Kalimat ke Ulfa. Menggunakan bahasa Inggris. Hai Ulfa. Hai Ulfa. Apa jawabnya? Halo, Ali, Ma. Good morning. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. Amin. Alhamdulillah. I'm fine too. Sekarang Ulfa menyapa Alima. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? And you katanya. Thank you. And you berarti gimana dengan kamu? Apakah baik-baik saja, Ulfa? I'm fine. Okay, good job. Ulfa Alima, greeting sudah terlewati ya. Nah, sekarang yang bagian kedua. Dan dituliskan dalam bahasa Inggris. 17. 17 bahasa Inggrisnya apa? Tuliskan di kertas HVS. Mufli, nggak apa-apa ya. Mufli menyimak dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tujuh belas, bagaimana menulisnya dalam bahasa Inggris? Nah. Oke, 5, 4, 3, 2. Oh iya. 1. Apa-apa. Boleh Ulfa diangkat kertasnya. Betul tidak? 17. 17. Oke. 17. Iya. Yang betul adalah 17. Nih, seperti ini ya. 17. 17. Nah, seperti itu Ulfa ya. Bukan 7, bukan 7. Ya, oke. Selanjutnya. Silakan dituliskan dalam bahasa Inggris. 11. 11 bahasa Inggrisnya apa? Menulisnya seperti apa 11? Dalam bahasa Inggris. Lima, empat, tiga, dua, satu. Mana? Boleh tetap nih? Lima. 11, good job.
Oke, Alima, bagus. Sudah boleh live ya, Alima. Boleh persiapkan satu olahraga. Jangan lupa salat duha. Ya. Dan BRTT. Ustazah, goodbye. Amin, goodbye. Terima kasih, Teteh Nisa. Sama. Salat duha. Dadah, Nabila. Sama. Dadah. Nabila, sama. Oke, okay, mana Teteh Ulfa? Ulfa sudah? 11. Eleven menulisnya seperti apa? Ustazah? Ya, Kak. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arka menunggu ya, nanti akan berpasangan dengan Muflik. Iya. Iya. Ya. Oh iya, yeah. Good job, Ulfa. Ulfa sudah betul. Thank you, Ulfa. Sekarang Ulfa boleh persiapkan PTS olahraga ya. Dan jangan lupa sholat duha lalu BRTT. Terima kasih, Ulfa. Thank you. Assalamualaikum. Oke. Sekarang sudah ada Mufli dan Arka. Tadi Mufli sudah lihat ya bagaimana? Oke, enggak apa-apa. Ustazah akan menjelaskan dulu ke Arka. Arka, di sini ada 3 bagian. Nanti anak-anak akan saling sapa menggunakan bahasa Inggris, ya. Yang kedua, nanti Ustazah akan sebutkan angka. Misalnya, angka 2. Bahasa Inggrisnya apa? 2. Nanti dituliskan di kertasnya adalah 2. Seperti itu. Yang ketiga, nanti Ustazah akan minta anak-anak untuk menggambar. Nah, menggambar misalnya Ustazah minta, please draw 2 flowers. Nanti Arka dan Mufli menggambar 2 bunga. Seperti itu ya. Berarti diingat-ingat perintahnya seperti apa. Paham? Paham. Paham, bismillah ya. Kita coba dulu. Sekarang yang greetings. Silakan Arka dan Mufli untuk menyapa saling sapa menggunakan bahasa Inggris ya. Boleh dimulai. Yang duluan boleh Arkana atau Mufli dulu. Hello, how are you, Mufli? How are you? I'm fine. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, okay, good morning. Oke, okay, boleh ya anak-anak menggunakan misalnya good morning gitu, boleh ya. Sekarang dari Mufli ke Arka. Halo, halo, ayo. Halo, good morning. Mufli jangan malu-malu. Mufli malu ya. Good morning. Jawabnya apa? Good morning, Ustazah. Morning. Oke, sekarang mesti dengan Arka, boleh? Ulangin lagi dari awal. Good morning, Mufli. I'm fine. Good morning, Mufli. Jawabnya apa, Mufli? Good morning. Good morning. Mufli sepertinya gugup ya. Oke, boleh Arka coba tanya lagi Mufli-nya. Who are you? How are you? Fine. Thank you. Okay.
Okay, thank you. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik aja. Okay, itu yang pertama. Alhamdulillah sudah lancar semuanya. Boleh nanti dilatih lagi ya, greetings-nya ya. Misalnya good morning atau hi, hello. Kalau malam-malam good evening. Kalau malam good night gitu ya. Kalau misalnya sore-sore good evening gitu. Bapak saling sapa. Oke, selanjutnya saya minta anak-anak menulis. Nanti menuliskan dalam bahasa Inggris ya. Silakan tuliskan dalam bahasa Inggrisnya ada angka 13. 13 dalam bahasa Inggris seperti apa? Mari dituliskan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Boleh diangkat. Thirteen, 13. Good job, Arka. 13. Okay. Mufli, gak apa-apa, Mufli, belajar ya. Nah, 13 itu ini. 13. 13. Nah, menulisnya seperti itu ya. Gak apa-apa. Sudah betul belum, Mufli? Gak apa-apa. Okay, selanjutnya. Silakan menuliskan angka 15 dalam bahasa Inggris. Silakan tuliskan 15 dalam bahasa Inggris. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat. 15, good job. Iya, yang betul adalah 15. Lihat, sudah betul belum? Okay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, gak apa-apa. Selanjutnya, anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Please draw 14 flowers. Please draw 14 flowers. 14 flowers. Silakan digambarkan 14 flowers. Ada berapa bunga? Please draw 14 flowers. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat. 14 flowers. Oke, boleh Mufli digambarkan. 14 flowers itu berapa flowersnya? Boleh digambarkan dulu Mufli. 14 flowers. Digambarkan bunganya ada berapa? Oke, coba Arkana Ustazah izin hitung dulu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Good job, Arka. Good job. Arka sudah selesai. Alhamdulillah. Silahkan melaksanakan PTS olahraga dan salat duha. Jangan lupa ya. Ya, thank you, Arka. Thank you, Arka. Sehat selalu, Arka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, finish. Sudah, Ustazah. Mana? Ustazah, jadi hitung dulu. Wah, Masya Allah. Kayak kereta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Good job, Mufli. Thank you, Mufli. Boleh Mufli mempersiapkan PTS olahraga dan jangan lupa salat duha ya. Thank you. Yeah. Bye. Sehat selalu, Mufli. Waalaikumsalam. Pokok setelah Karen dan Azik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Maaf. Ini sebentar. Maaf ya, nanti di Ustazah ini ada suara sedang mandi. Mohon maaf, Ustazah sedang di rumah. Ya. Wah, Baran sudah membawa boneka tangannya seperti biasa. Alhamdulillah. Atau nanti iya boleh Koko, Aldrik dan Baran boleh saling sapa ya, kita bertiga aja karena Fajar hari ini berhalangan hadir untuk di Zoom. Oke. Koko, Aldrik dan Baran kita bertiga ya. Greetings. Nah, yang pertama nanti akan ada greetings. Anak-anak akan saling sapa menggunakan bahasa Inggris. Oke, yang pertama saling sapa menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, nanti disiapkan sudah HVS-nya. Nanti Ustazah akan menyebutkan angka, misalnya angka 10. 10 bahasa Inggrisnya apa? 10. Nah, nanti ditulis di kertasnya 10. Seperti itu ya. Misalnya Ustazah akan menyebutkan 11. Bahasa Inggrisnya apa? 11. Ditulis di kertasnya 11. Seperti itu. Anak. Ya, Aldri. Aku udah bisa sampai 60. Oh, Masya Allah. Good job, Aldri. Pintas. Okay. Selanjutnya, yang ketiga, bagian ketiga. Nanti Ustazah akan memberikan kalimat perintah. Please draw. Ini misalnya ya, ini masih contoh. 18 books. Artinya anak-anak akan menggambar 18 itu berapa buku? 18 itu berapa? 18. Ah, 18. Berarti menggambarkan 18 buku. Hitung sampai 18 menggunakan bahasa Inggris. Paham? Paham.
Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Semangat, bismillah. Sekarang kita greetings dulu ya. Boleh ya. Siapa yang mau duluan? Baran, boleh menyapa ke... Sepertinya Aldrik belum siap ya? Masih belum membuka kamera? Oke, Aldrik, silakan. Baran menyapa Aldrik menggunakan bahasa Inggris. Dimulai. Yang seperti how, good morning, how are you? Seperti itu. How are you, Aldrik? Aldrik menjawab apa? I'm fine, thank you. Hey, udah. Alhamdulillah, thank you, Aldrik. Aldrik sekarang menyapa Koko. Boleh menggunakan good morning juga ya? Good morning, Koko. Good morning, Aldrik. Ayo. How are you? How are you? Great. Great. Alhamdulillah. Great. Alhamdulillah. Good job. Sekarang Koko menyapa Baran. Hello. How are you? I am fine. Thank you. Oke, alhamdulillah. Semuanya fine ya. Thank you, alhamdulillah. Yang pertama, anak-anak sudah. Alhamdulillah, saling menyapa. Nanti boleh saling sapanya. Misalnya, good morning. Hello. How are you? Jawabnya, I'm fine. So, ketika kalian akan meninggalkan, misalnya, bye. Gitu ya. Saling menyapa. Tidak apa-apa, kita belajar. Selanjutnya, yang bagian kedua. Sudah disiapkan HVS-nya dan spidol supaya ustazah lebih jelas ya nanti melihatnya. Oke. Okay. Nah, silakan tuliskan dalam bahasa Inggris. Sebentar, Koko belum sepertinya. Koko mau kemana? Oke, okay, Koko diambil dulu. Silakan tuliskan dalam bahasa Inggris. 3. Bentar, kita menunggu Koko. Koko di Koko, sudah siap? Mana ya Koko ya? Nah, alhamdulillah. Sudah siap Koko? Ya, alhamdulillah. Silakan tuliskan dalam bahasa Inggris ya. Boleh menulis. 19. Tuliskan dalam bahasa Inggris 19. Lima, empat, tiga, dua, satu, 19. Mana coba Aldrik, tunjukkan. Bentar, Baran. Baran, coba lihat, tunjukkan. 19, good job. 19, good job, Aldrik. Good job, Baran. Sudah, betul. Koko, boleh. 19.
19. Seperti apa? Sudah Koko? Boleh diangkat. HVS-nya. Wah, tidak terlihat kok. Nah, udah boleh. Mungkin itu. Melihat Koko. Zaza tidak terlihat. 19 seperti apa menulisnya? Ah, iya. Good job. Thank you, Koko. Selanjutnya. Silakan tuliskan dalam bahasa Inggris. Ya, tadi 19 itu adalah 19. Sudah betul ya? 19. Selanjutnya, silakan tuliskan dalam bahasa Inggris. Anna coba lihat, boleh didekatkan. 16, 16, good job, Baran and Aldi. Menunggu Koko. 16. Anna coba lihat, Koko. Aduh, sebentar, saya tidak bisa. Tidak jelas. Oh iya, good job Koko. Sekarang anak-anak waktunya menggambar. Betul ya, 16 itu 16. Oke, selanjutnya anak-anak langsung menggambar ya. Menggambarkan jumlah yang sudah usah disebutkan. Please draw. Twelve glasses. Boleh digambar. Please draw 12 glasses. Berapa ini kira-kira, ada berapa gelas? Silakan digambar. 12 glasses. 12 gelas. Baran jangan dikasih tahu, Baran. Baran dituliskan aja. Digambarkan aja gelasnya ada berapa. Digambarkan gelasnya ada berapa. 12 glasses. Menggambar gelasnya sebanyak berapa. Ditulis, digambarkan. Yang sudah boleh langsung diangkat ya. Oke, mana lihat Koko. 12 glasses. Aku saja mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good job. Thank you, Koko. Menunggu Aldrik dan Bara. Angkat, Mbak. Diketengahkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good job, Aldrik. Thank you, Aldrik. Menunggu Baran. Welcome.
Baran, boleh diangkat kertasnya. Ustazah mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good job. Eh, Koko mau kemana? Ya, Audrey, sudah boleh membuka kamera ya. Oke, okay, lanjut selanjutnya. So, please draw. Tadi 12 itu berapa tadi? Ada 12 itu ada 12, ada 12. 12 glasses itu ada 12 gelas. Ya, yeah. Selanjutnya. Please draw. Please draw. Fifteen apples. Please draw 15 apples. Menggambar apel. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Naska. Please draw 15 apples. Mbak Koko, saya hitung dulu. 1, 1, Ustazah, maaf, terlambat. Iya, enggak sayang, enggak terlambat. Masuknya oh. Sesuai jadwal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Yes, good job, Koko. Good job. And next, Baran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Yes, good job, Baran. Okay, Baran and Koko boleh live ya. Nanti persiapkan PTS olahraga dan jangan lupa sholat duha. Thank you, Baran and Koko. Boleh sekarang lihat. Yang Aldri. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, Ustazah. Thank you, Baran. Ya, yeah, Aldri sudah betul. Assalamualaikum, Ustazah. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Baran. Oke, okay, Aldri. Aldrik, alhamdulillah sudah selesai. Aldrik, Koko, dan Baran. Silakan live dan persiapkan untuk PTS olahraganya ya. Assalamualaikum. Jangan lupa salat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Rasika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Rasika dan Raska. Sebentar. Oke, kita ke Rasika dan Freya dulu ya. Raska boleh menunggu dulu ya. Oke, alhamdulillah. Karena pasangannya Raska ada insyaallah hari ini. Oke, alhamdulillah. Rasika dan Freya sudah siap PTS bahasa Inggris kali ini? Siap. Alhamdulillah. Sudah belajar? Sudah. 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 Di sini ada tiga bagian ya. Yang pertama, Rasika dan Freya akan saling sapa masing-masingnya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Yang kedua, nanti Ustazah akan sebutkan angka dalam bahasa Indonesia. Anak-anak menuliskan
angka tersebut menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, Ustazah akan menyebutkan angka 10. Bahasa Inggrisnya apa? 10. Nanti anak-anak menuliskan di kertasnya 10. Seperti itu ya. Atau nanti Ustazah akan sebutkan lagi 2. Berarti nanti anak-anak menuliskan di kertasnya adalah 2. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti anak-anak menggambar. Ustazah akan memberikan kalimat perintah, please. Misalnya ini ya, ini. Please draw 3 books. Artinya, anak-anak akan menggambar berapa buku? Sebentar, maaf. Misalnya Ustazah minta, please draw 3 books. Berarti anak-anak menggambar berapa buku? 3 buku. Digambarkan. 1, 1, 2, 3. Seperti itu. Siap. Sudah siap? Oke, good job. Oke, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sekarang Freya dan Rasika saling sapa menggunakan bahasa Inggris. Boleh dimulai. Halo, ayam Rasika. Akan dulu enggak? Halo, ayam Rasika. What is your name? Gitu, boleh tuh Rasika. Boleh. Saling sapa. Rasika sapa Freya. Nanti Freya gantian. Ayam Rasika. What is your name? My name is Freya. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm fine, thank you. Boleh nanti Freya boleh bertanya lagi. And you? Nanti Rasika akan menjawab, I'm fine too, thank you. Gitu boleh ya? Gak apa-apa. Oke, selanjutnya Freya menyapa Rasika sekarang. Freya dulu. Hello, what is your name? My name is Rasika. How are you today? I am fine. And you? I'm fine too, thank you. Oh, Masya Allah, I'm fine too. Thank you. Good job, Rasika and Freya. Yeah, greeting is done. Okay, selanjutnya, boleh disiapkan kertasnya. Tadi Ustazah akan menyebutkan angka. Sekarang, tuliskan dalam bahasa Inggris. Aduh. 18. Silakan dituliskan dalam bahasa Inggris. 18. I'm done. Yes, finish, Freya? Yes. Boleh ditunjukkan, Freya, ke kamera? Boleh didekatkan? Sebentar, tidak terlihat. Didekatkan lagi, Freya, please. 18. Yes, good job, Freya. Menunggu Rasika. Rasika, boleh ditunjukkan ke kamera? 18, good job. 18 dalam bahasa Inggris adalah 18. 18, good job. Selanjutnya,
Silakan tuliskan dalam bahasa Inggris. 14. I'm done. Finish? Okay, coba. Okay. Show to me. 9, 14. Boleh didekatkan lagi, Freya? 14, good job. 14 dalam bahasa Inggris adalah 14. Ya. Sudah sama semuanya ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya nanti anak-anak menggambar ya. Menggambar sesuai yang ustazah perintahkan. Now, please draw 17 flowers. Okay. Please draw 17 flowers. Menggambar bunga sebanyak berapa? 17. 17. Freya jangan ini. Freya. Oh. Digambarkan saja. Oh, ada Gibra, Masya Allah. Gibra menunggu ya, sebentar. Gibra bawa apa itu? Bawa topeng. Five, four, three, two, one. Show me 17 flowers. I'm not done. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Good job, Rasika. Thank you, Rasika. Rasika, boleh melaksanakan PTS olahraga ya. Jangan lupa sholat duha. Thank you, Rasika. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Freya? I'm not done. Please show me. Wait. Gibra, ustazah takut kan Gibra pakai topeng seperti itu. Coba ustazah mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Good job, Freya. Thank you, Freya. Silakan Freya melaksanakan PTS olahraga dan jangan lupa sholat duha. Ya, ustazah. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ustazah. Oke, okay, alhamdulillah. Sudah ada Raska dan Gibra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Raska sudah siap?
Sudah, tapi saya tadi kaget. Kenapa kaget? Sudah. Kaget sama suara ustazah? Heeh. Lagi ngelamun. Oh, lagi ngelamun, jangan ngelamun. Raska, tutup kamera. Raska boleh dibuka kameranya, Nak. Jangan melamun, melamun. Ngelamunin apa, Raska? Liatin saya sama Raska. Belum. Kenapa? Liatin saya sama Raska. Oh. Liatin saya sama Raska. Oke. Sudah siap, Raska dan Gibra? Siap. Sudah. Siap. Alhamdulillah, Gibra. Oke. Nah, ini ada tiga bagian ya, anak-anak ya. Nanti yang pertama ada greetings. Greetings itu adalah menyapa. Menyapa, nanti Gibra menyapa Raska. Raska menyapa Gibra. Boleh misalnya good morning atau what is your name? Hello, how are you? Seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ustazah akan sebutkan angka dalam bahasa Indonesia. Nanti anak-anak akan menuliskan dalam bahasa Inggris. Misalnya, nih seperti ini, misalnya, ustazah akan minta 18. Silakan anak-anak tuliskan bahasa Inggrisnya, 18 itu adalah 18. Nah, nanti yang kedua, misalnya ustazah minta 14, tuliskan 14 dalam bahasa Inggris. Berarti anak-anak tuliskan 14. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti anak-anak akan menggambar. Mungkin tadi sudah lihat ya, menggambar. Misalnya, ustazah minta, please draw 17 flowers. 17 berapa? 17 itu berapa? 17. 17, betul. Artinya nanti menggambar 17 bunga. Itu contoh ya. Itu masih contoh. Oke? Okay? Paham? Boleh, kita langsung mulai aja. Bismillah. Sekarang Gibra dan Raska saling sapa menggunakan bahasa Inggris. Dimulai dari sekarang. Boleh Gibra dulu atau mau Raska dulu? Gibra dulu. Boleh, silakan Gibra. Good morning, Raska. Good morning, Gibra. How are you, Raska? I'm fine, thank you. Ya, alhamdulillah. Good job. I'm fine. Thank you. Alhamdulillah. Sekarang Raska ke Gibra. Silakan sapa. Good morning, Gibra. Morning, Raska. How are you today? I'm fine. Thank you. Good job. Masya Allah. Kita, masya Allah. Alhamdulillah. Yay. Tepuk tangan. Greeting. Done. Selanjutnya, silakan menuliskan dalam bahasa Inggris angka 19. Bahasa Inggrisnya apa? Silakan dituliskan ya. Dituliskan saja, tidak disebutkan. 19. Tuliskan dalam bahasa Inggris. Five, four, three, two, one,
show me, please show me. 19. 19. Good job, Gibra. Coba Raska. 9. Coba lihat. 9. 10. Iya, yeah, good job. Nah, yang betul adalah 9. 10. Sudah betul belum? Coba dilihat lagi. 19. 19. And next, silakan tuliskan dalam bahasa Inggris. 11. 11, gampang nih, 11. Five, four, three, two, one, and please show me. Finished. Yes, good job, Gibra. 11. Okay. Mana Raska sudah? Sudah. Ya. Ini itu ada yang dicoret nggak usah dibaca. Oh iya nggak apa-apa. Oh iya. Ya. 11. Okay, good job, Raska. Ya, 11 yang betul adalah 11. Nah, sudah betul belum? Okay, dilihat lagi. Ya. Okay, sekarang anak-anak menggambar ya, menggambar sesuai yang ustazah perintahkan. Siap-siap menggambar. Please draw. Eleven books. Langsung digambarkan. Ada berapa buku yang digambar? Silakan digambarkan langsung ya. Please draw 11 books. Please jump. Selesai, Ustazah. Assalamualaikum, Bu Alta. Waalaikumsalam. Eh, barengan. Selesai. Hey. Silakan ditunjukkan ke Ustazah. 11 books. Ustazah akan menghitung yang Raska dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good job, Raska. Coba yang Gibra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good job, Gibra. Alhamdulillah. And next. Nih. Please draw. One more again. Please draw. 15 apples. 15 apples. Berapa ya 15? Coba digambarkan, tidak usah disebutkan. Ajeng dan Ustazah, Rova udah masuk.
Ya, Ajeng dan Raufa, boleh menunggu sebentar ya, sayang? Sebentar ya. Fifteen apples. Three, two, one. Please show me. Mana coba? Ustazah baru gambar tiga. Oh iya salah. Ya Raska gambarnya nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa. Oke, Raska boleh dilanjutkan. Coba lihat one, two. Coba lihat Gibra. Nah gitu diam. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 15. Good job Gibra. Thank you Gibra. Sudah selesai Gibra, alhamdulillah, alhamdulillah. Gibra silakan melaksanakan PTS olahraga ya. Jangan lupa Gibra sholat duha. Sudah sholat duha belum? Belum. Oke, jangan lupa sholat duha ya Gibra. Thank you Gibra, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raufa, Ajeng. Sudah siap? Are you ready? Yes. Yes, I'm ready. Raufa, jangan melamun. Udah boleh sarapan belum? Nanti gambar. Saya mau sarapan. Sudah gak, Ustazah? Nah, hey, mana Raska? Please show me. 15. Okay, mana? Coba Raska dikeataskan ininya, kertasnya dikeataskan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Good job, Raska. Thank you, Raska. Alhamdulillah, finish. Raska sudah sholat duha? Sudah. Belum. Sholat duha ya, Raska ya. Jangan lupa nanti kerjakan PTS olahraga setelah ini. Thank you, Raska. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada Ajeng dan Raufa. Aduh, sebentar. Izin, Ustazah boleh minum dulu sebentar? Sebentar ya. Sudah siap, Raska dan Raska. Ajeng dan Raufa. Siap? Ready? Ready. 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 Yeah. Wah, Ajeng lagi belajar juga ya kelas 1. Enggak. Benar. Oke. Okay. Sekarang ada 3 bagian ya. Yang pertama, boleh didengarkan baik-baik. Yang pertama, peraturannya ada 3, yaitu kita akan saling sapa atau greeting menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, nanti Ustazah akan sebutkan angka. Misalnya nih, seperti ini. Ustazah akan menyebutkan angka 19. Nanti anak-anak menuliskan dengan bahasa Inggrisnya. 19 itu bahasa Inggrisnya apa? 19. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti anak-anak akan menggambar. Menggambar sesuai dengan yang Ustazah perintahkan. Misal, please draw 11 books. 11 itu 11 buku.
Artinya anak-anak menggambar sebanyak 11 buku. Seperti itu ya. Paham? Sudah siap? Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Raufa menyapa Ajeng. Saling sapa, nanti boleh gantian. Menyapa Ajeng. Silakan Raufa, boleh menyapa. Halo Ajeng. Halo Ajeng. Good morning. Good morning, Raufa. How are you? Fine, thank you. And you? Raufa jawab apa lagi? I'm fine. Hi, good job. Thank you. Alhamdulillah. Fine tuh. Sekarang Ajeng menyapa Raufa. Halo. Halo Raufa. Good morning. Good morning Ajeng. How are you? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Fine. I'm fine. Thank you. Thank you. Good job. Alhamdulillah. Saling sapa menggunakan bahasa Inggris. Sudah bagus. Alhamdulillah. Yang selanjutnya. Siap-siap penulis ya. Nah, silakan tuliskan dalam bahasa Inggris. Bentar. Silakan tuliskan dalam bahasa Inggris 13. Silakan dituliskan dalam bahasa Inggris. Raufa, ada kendala kah? Boleh dibuka kameranya, nak? Nah, udah buka aja kameranya ya. Tuliskan dalam bahasa Inggris tadi angka 13. Itu bahasa Inggrisnya apa? Saja Raufa sudah. Sudah Raufa. Please show me Raufa and Ajeng. Ini bukan. Raufa coba ke kiri lagi. Ajeng. 13. Coba lihat Ajeng, mana? 13. Good job Ajeng, Raufa. Bahasa Inggrisnya 13 itu adalah 13. Nih, coba lihat sudah betul belum? Alhamdulillah. Next. Silakan tuliskan. "15" dalam bahasa Inggris. Raufa sudah. Raufa sudah. Sudah. Show me. Oh, ini ada Ziran bentar. Ya. Ziran salah masuk kelas ya. Lihat, ya, lihat. Ya. Bikin Abi. Oke, coba. Please show me 15. Mana? Okay, Raufa. 15. Good job. 15 dalam bahasa Inggris adalah jeng 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 15. Sudah sama semua? Ajeng lihat ya. Sudah. Sama. Oke, good job. And next.
Sekarang anak-anak waktunya menggambar. Menggambar ya. Menggambar sesuai dengan yang ustazah perintahkan. Please, jauh. Thirteen flowers. Silakan menggambar bunga sebanyak 13. 13 itu berapa? Silakan langsung digambarkan. 13 flowers. Finish. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Aja. Show me 13 flowers. Mana ustazah mau tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Good job, Ajeng. Ya, Ajeng menunggu Rofa ya. Sebentar, pencet Ajeng maaf. Rofa, finish. Please show me. Saja. Mana? Sebentar, Rofa. Saya ada di sini. 1, 2, 3. Mundurin lagi, Rofa, ma. Mundurkan lagi. 1, 2, 3. 13. Okay, good job. Please draw 13 flowers. Sudah ya. Good job. And next, one more again. Please draw. Gambar buku. Betul. 18 books. 18. Draw 18 books. Five, four, three, two, one. Please show me
Sel, Torik, boleh menunggu bentar ya. Saya udah. Sudah. Baik, kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ektin, good job Ajeng. Alhamdulillah Ajeng sudah selesai. Alhamdulillah. Ajeng sudah salat duha belum? Belum. Belum. Ajeng salat duha dulu ya. Dan nanti melaksanakan PTS sekolah raga. Silakan Ajeng, boleh lew. Thank you Ajeng. Bye-bye. Bye-bye. Makasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum. Raufa. Finish. 18 books. Wah, Torik kemana ya? Udah, Sazah. Capek banget nih kayaknya Rufa menggambar. Insyaallah. Coba Sazah mau hitung dulu. One. Bentar. Tidak terlihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, itu engine-nya ketutupan sama jari. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Thank you, Raufa. Raufa, sudah salat duha? Belum. Ya, boleh salat duha dulu dan melaksanakan PTS olahraga ya. Hah? Melaksanakan PTS olahraga dan sholat duha dulu ya, Raufa. Iya. Terima kasih, Raufa. Thank you. Bye-bye. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Ustazah. Alhamdulillah, sudah ada hajit. Oh iya, hajit. Maaf ya, ini waktunya agak mulur. Agak terlambat. Agak terlebih lama. Tujuannya. Apa Hajit menunggu ya? Hajit boleh menyimak dulu ya. Aksel ya, dan Torik. Ya. Ya, alhamdulillah. Aksel, Torik, sudah siap tes hari ini? Torik sudah siap? Bentar, sepertinya Torik I'm ready. Yes, I'm ready. Are you ready? Siap. Yeah. Oke, okay, alhamdulillah. Torik sudah, alhamdulillah. Di sini kita ada 3 bagian ya. Yang pertama ada greetings, yaitu nanti Aksel akan menyapa Torik menggunakan bahasa Inggris. Dan nanti sebaliknya, Torik juga akan menyapa Aksel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti Ustazah akan menyebutkan angka dalam bahasa Indonesia. Nanti anak-anak menuliskannya dalam bahasa Inggris. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti anak-anak akan menggambar. Seperti yang tadi sudah anak-anak lihat. Raufa dan Ajeng ya. Menggambar. Nanti Ustazah akan memberikan kalimat perintah. Please draw 13 flowers. Artinya, silakan gambarkan 13 itu berapa? 13 bunga. Berarti nanti Aksel dan Tori menggambar 13 sebanyak 13 bunga di kertas HVS yang sudah disiapkan. Seperti itu, paham? Paham. Oke, kita coba ya. Sekarang yang pertama adalah greetings terlebih dahulu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Mau Aksel dulu atau Torik dulu? Ya, Aksel. Silakan Aksel menyapa Torik menggunakan bahasa Inggris. Hello, Torik. Hello.
How are you today? I'm fine. I'm fine. Thank you. Good job, Axel. Thank you. Dan selanjutnya, Torik menyapa Axel menggunakan bahasa Inggris. Ayo, Torik, menyapa Axel. Good morning, Axel. Good morning, Torik. Sebentar, Torik sepertinya dengan sinyal. Torik, boleh diulangi lagi? Good morning, Axel. Good morning, Torik. Ya, selanjutnya, Torik. How are you? Saya menjawab apa? I'm fine. I'm fine. Thank you. Good job. Alhamdulillah. Good. Ya, sudah, Torik. Maaf ya, ini sepertinya gangguan sinyal. Gak apa-apa. Torik bisa dengar suara Ustazah tidak? Torik? Iya. Oke, bisa dengar suara Ustazah? Jelas? Jelas. Ya, boleh. Boleh Torik dibuka lagi kameranya ya? Oke. Ya, sekarang anak-anak boleh menuliskan yang Ustazah sebutkan. Silakan tuliskan dalam bahasa Inggris. Angka 18. 18 bahasa Inggrisnya apa? Silakan dituliskan di kertasnya ya. Kalau boleh, tulisannya yang tebal ya, supaya terlihat sama Ustazah. Atau boleh dibesarkan tulisannya. Delapan belas dalam bahasa Inggris, silakan dituliskan. Sudah, 5, 4, 3, 2, 1, please show me. 18. Bahasa Inggrisnya apa? 18. Coba lihat. Excel. Hai. Sebentar, Aksa usahanya tinggal bisa lihat. 18. Ya, good job. Mana coba Torik? 18 seperti apa, Torik? Wah, Torik keluar, terlempar. InsyaAllah. Ya, 18. Seperti ini ya. 18. Oke, alhamdulillah. Torik mana, nak? Ini Torik. Torik mana coba? 18. 18. Iya, good job. 18. Sudah sama semuanya? 18.
Okay, selanjutnya silakan tuliskan dalam bahasa Inggris 12. Bahasa Inggrisnya apa? Five, four, three, two, one. Please show me. Boleh ditunjukkan ke Ustazah. 12. 12 bahasa Inggrisnya apa? 12. Okay, good job, Axel. Mana nih Tariq ya? Tariq sepertinya sedang gangguan kamera. Nah. Oke, Tariq. Boleh ditunjukkan ke Ustazah? 12. Bahasa Inggrisnya adalah 12. Good job. 12. Menulisnya seperti apa kira-kira? Seperti ini. 12. Sudah belum semuanya seperti ini? Sama tidak? Sama. Iya, alhamdulillah. Next. Anak-anak menggambarkan sesuai dengan yang Ustazah perintahkan ya. Please. Please draw 11. Pencil. Please draw 11 pencils. Ustazah. Ya, Tari. Menggambar apa? Menggambar 11 pencils. Menggambar berapa pensil? 11 itu berapa? Silakan digambarkan oleh Tari. Menggambar pensil sebanyak 11. 11 itu berapa? Rio. Hajit pakai kacamata sekarang. Ya, Ustazah. Jang. Minus Hajit. Enggak. Buat radiasi. Kacamata buat le handphone. Dia radiasi. Dia radiasi. Iya, biar enggak kena radiasi ya, benar bagus. Hajit, kapan pulang ke Bandung? Akhir tahun, insya Allah. Semoga kita bisa ketemu di sekolah ya. Hajit juga ketemu teman-teman. Ya, Ustazah. Terima kasih, Hajit Soleh. Oke. Alhamdulillah, sudah ada Mario juga. Sudah, Tori? 11. Coba, saya mau lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu berapa? Coba Tori pilih. Oh, itu 11. Satu lagi. Ya, yeah, good job, udah. 11. Good job, Tori. Coba yang Axel di Xiaomi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 11. Good job, Axel. One more.
Satu lagi, Rizal. Fifteen books. Gambar buku sekarang. Sebanyak 15. Secara coret ternyata ya. Gambar buku. Finish story. I am finished. Good job, Tariq. Please show me. Kita mau lihat gambaran Tori. Fifteen books. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15. Buku yang ke-15 besar sekali, Tori. Alhamdulillah. Thank you ya, Tori. Ya. Tori sudah sholat duha belum? Belum, belum. Okay. Salat duha jangan lupa Tariq ya. Dan setelah ini melaksanakan PTS olahraga. Thank you Tariq. Tariq boleh les ya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Yahki. Axel, finish? Udah. Ya, boleh Axel, boleh tunjukkan ke Ustazah. Coba Ustazah mau hitung dulu. 1 2. Tahan Axel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Good job Axel. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Axel sudah selesai PTS Bahasa Inggris hari ini. Sudah sholat duha, Axel? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Artinya, Axel, melaksanakan PTS olahraga sudah belum? Belum. Belum. Boleh, Axel, melaksanakan PTS olahraga ya? Thank you, Axel, ya. Boleh left. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Alhamdulillah, ini sudah ada Mario, Baihaki, dan Hajit. Kita langsung bertiga aja ya. Boleh dibuka dulu kameranya. Mario dan Baihaki. Mantap. Nah, tadi ya, sudah ada yang menyimak ya. Hajit, Mario, tadi sudah menyimak bagaimana ya? Gak apa-apa. Nah, Ustazah izin menjelaskan kembali peraturannya. Boleh Ustazah Hajit mau sama Tufa. Oh iya, Tufanya belum hadir. Gak apa-apa.
Kasihan Hajit sudah menunggu. Tadi hadir. Enggak ada Tufanya belum hadir. Enggak apa-apa Hajit ya sama Mario sama Bayi Haki. Papa. Iya, enggak apa-apa ya. Hajit sudah menunggu dari tadi, kasihan. Maaf ya, jadi menunggu ya. Kita langsung bertiga saja. Alhamdulillah. Okay, are you ready? PTS Bahasa Inggris? Ready. 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 Oke, yang pertama, ini ada tiga bagian ya. Yang pertama ada greetings. Greetings itu seperti apa? Nanti menyapa. Sebentar, ini ada yang baru datang. Oh, enggak. Menyapa, nanti Bayi Haki menyapa Mario. Mario menyapa Hajit. Hajit menyapa Bayi Haki, tapi menggunakan bahasa Inggris. Misalnya contoh, halo, good morning, Hajit. Nanti jawabnya good morning, how are you, dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nanti Ustazah akan menyebutkan angka-angka dalam bahasa Indonesia. Misalnya 18. 18 itu bahasa Inggrisnya apa? 18. Nanti anak-anak dituliskan di dalam kertasnya 18. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti anak-anak akan menggambar. Misalnya ini, please draw 11 pencils. Artinya anak-anak menggambar 11 pensil. Boleh digambarkan pensilnya. 11. 1. Dihitung sampai 11. 1. 2. 3. Dan sebagainya. Dan seterusnya. Seperti itu. Paham? Sudah siap? Sudah. Oke. Boleh dipakai lagi Hajit kameranya. Apa? Kacamatanya. Kan masih dipakai. Ustazah apa kacamata? Itu bajunya kan gitu, ganteng. Oke, kita mulai ya. Are you ready? Ready. Ready. Yeah. Bayi Haki, Mario, and Haji. Nanti saling sapa ya. Boleh Haji menyapa Mario terlebih dahulu. Menggunakan bahasa Inggris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mario, Hajit. How are you, Mario? Good morning. Mario jawabnya apa? Morning. Hajit. My name is Hajit. Jatuh Hajit. How are you? How are you? Jawabnya apa, Mario? I'm fine. I'm fine. Thank you. Good job, Hajit. Sekarang Mario menyapa Bayi Haki. Buka itunya. Mode-nya buka. Ya, Mario menyapa Bayi Haki. Silakan. Ada kain nggak, Boy? Mario menyapa Bayi Haki. Menggunakan bahasa Inggris. Buka dulu suaranya, Nak. Hello, Bayi Haki. Good morning. Bayi Haki, kenapa malu? Jawabnya apa, sayang? Good morning. Good morning, Mario. Okay, Mario, boleh nanya lagi ke Bayi Haki? Who are you? I'm thank you. I'm fine, thank you. Good job. Thank you. Boleh Bayi Haki sekarang menyapa Hajit. Hajit sedang sakit. Alhamdulillah. Hajit sedang sakit.
Oh iya. Iyalah Ustazah. Insyaallah syafaqallah ya Hajit ya. Ketemu. Nanti Hajit berjemur biar enggak pilek ya. Mungkin Hajit kedinginan ya. Oke, sekarang Bayi Haki boleh menyapa Hajit. Hajit. Hajit jawabnya apa? Nggak jelas, Ustazah. Oh, nggak jelas. Gue ulangin lagi, Hajit. Kayak Bayi Haki. Hai, you, Hajit. I'm fine. Thank you. Okay, I'm fine. Thank you. Thank you, Bayi Haki and Hajit. Alhamdulillah, greeting is done. Sekarang, anak-anak, tadi ya, sudah disiapkan HVS atau buku tulis dan spidolnya dan alat tulisnya. Sudah disiapkan? Sudah. Ya, nanti Ustazah akan sebutkan angka anak-anak menuliskan dalam bahasa Inggris ya. Silakan dituliskan dalam bahasa Inggris. Sembilan belas bahasa Inggrisnya apa? Silakan langsung dituliskan. Five, four, three, two, one, nanti show me. Mana? Coba. Mario, boleh ditunjukkan ke Ustazah? 19, seperti apa menulisnya? Nggak kelihatan, Mario. Coba didekatkan lagi. Tebelin dulu. Oh iya ya. Bayi Haki sudah? Sudah. Boleh lihat, Ustazah? Sudah. 19, good job. Thank you. Bayi Haki, coba lihat. Okay, good job. And next, Hajit, 19. Good job. Okay, good job. Thank you. 19. Seperti ini ya, menulisnya ya. 19. Sudah semuanya sama? Sama, alhamdulillah. Saya tadi lihat sudah semua sama. Selanjutnya, silakan ditulis dalam bahasa Inggris 15. 15 dalam bahasa Inggris.
Sudah selesai. Good job. Boleh ya? Please show me, Mario. Mana? Okay, good job. 15. Mana bayi Haki? 15. Okay, good job bayi Haki. Alhamdulillah. Yang Hajit. Hajit, 15. Good job. Thank you, Hajit. Nah, yang betul adalah 15. Menulisnya seperti ini. 15. F-U-F-T-E-E-N. Sudah sama belum? Oke, alhamdulillah. Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, itu sudah yang menulis. Sekarang anak-anak menggambar sesuai dengan apa yang sudah ustazah perintahkan. Nomor 1. Please draw. Twelve cars. Silakan menggambar mobil sebanyak 12. 12 itu berapa? Silakan digambarkan mobilnya. Yes. Ya. Silakan digambarkan mobilnya sebanyak 12. Sudah selesai. Alhamdulillah. Boleh Mario. Please show me 12 cars. One. Coba Ustazah mau cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job Mario. Mobil apa itu yang Mario buat? Mobil mainan. Iya, mobil mainan.
Sudah selesai, Ustazah. Ya. Bentar. Oke, Masya Allah. Hajid membuat mobil apa ini? Bagus. Coba lihat, Ustazah mau hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good job, Hajid. Menggambar mobil. Mobil apa itu, Hajid? Semua jenis mobil. Semua jenis mobil. Bagus sekali, Masya Allah. Baik. Mario kemana ya? BHK finish. Sudah, Bayi Haki boleh Xiaomi. Wah, Masya Allah Bayi Haki, mantap saja nih. Gambarnya bagus nih, coba lihat. Ke ataskan lagi, nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good job, Bayi Haki. Masya Allah. Thank you. One more again. And please, Xiao ini menggambarnya tidak sulit. Please. Now. Thirteen books. Menggambar buku sebanyak 13. Boleh menggambar buku sebanyak 13.
selesai. Mario sudah selesai. Mario, boleh diangkat lagi kertasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat lagi sayang. Angkat kertas. Mario, belum usahnya itu. Tadi sudah terlihat. Tidak tahan. Tertin, good job. Mario, thank you. Sebentar, Mario jangan dulu. Boleh lihat lagi ke atas lagi. Saya mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti geser. Bayi Haki dimundurkan lagi nah. Ke kiri. Kiri. Ke kanan berarti. Mundur lagi, mundur. Mundur. Nah, terus mundur, mundur. Mundur. Sedang mundur, belum bisa lihat. Sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Good job, Bayi Haki. Hajit. Hajit boleh lihat dulu, Ustazah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Good job, Hajit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai hari ini. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, kita tutup dulu kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah ilah ilah. Astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ya Mario, Bayi Haki dan Hajit yang belum sholat duha. Silakan sholat duha dan persiapkan PTS olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye Ustazah. Selamat. Bye bye. Terima kasih Ustazah. Thank you.